Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Abu Syah. Kali ini kita akan jalan-jalan hari Minggu ya, mengisi liburan. Entah kenapa tiba-tiba kami dalam perjalanan menuju ke Pidi mengunjungi anak, tiba-tiba kami merasa ingin makan ikan kerling ya. Di mana ya ada ikan kerling? Ingat punya ingat, ternyata ikan kerling itu ada warung yang menjualnya di daerah Kota Tangsi ya. Setelah berpikir-pikir, akhirnya kami menuju ke Kota Tangsi. Sesudah sampai di Kota Tangsi, maka kami melihat-lihat ada beberapa titik wisata yang dapat kita singgahi. Salah satunya ya di sini. Tangsi memang sebuah wilayah yang sudah memasuki ke daerah pegunungan ya, ke arah selatan. Jadi kalau kita menuju ke sana memang jalannya agak sempit ya, tetapi pemandangannya, view-nya sangat menyenangkan. Sangat cocok bagi kita yang sudah lelah bekerja hari-hari menuju kemari, sehingga kita akan lebih fresh kembali. Saat kami pulang dari Kota Tangsi, itu ada beberapa titik lokasi wisata yang banyak sekali disinggahi oleh orang-orang, yang kebanyakan itu di pinggir sungai, di aliran sungai Tangsi ya. Ada juga Taman Serosia beberapa titik yang kebetulan kami tidak mengunjungi ke sana. Setelah berjalan beberapa menit dari Kota Tangsi menuju pulang, akhirnya kami sepakat singgah pada sebuah tempat yang agak lumayan besar, yaitu di aliran sungai Seku ya. Karena kenapa kami pilih di daerah ini, karena memang di daerah ini area parkirnya sangat luas. Kemudian di sana juga banyak orang-orang yang camping ya, bakar-bakar ikan, makan-makan segala macam. Dan aliran sungainya itu lebih baik ya, batu-batunya besar-besar, airnya juga agak lumayan banyak.